Ya, langsung saja masukkan asam jawa, kemudian garam dan gula merah. Assalamualaikum. Halo Bunda semua, welcome to my channel. Kali ini aku akan membagikan resep, yaitu cuko untuk kuah petek. Bahan yang saya gunakan yaitu ada 2 biji cabai besar, kemudian cabai rawit saya menggunakan 9 biji, kemudian ada 3 sendok putih. Selanjutnya ada asam saya menggunakan kurang lebih 4 jari, kemudian ada gula merah, dan yang terakhir nanti saya menggunakan garam. Untuk garam saya menggunakan 1 sendok teh saja, seperti ini. Selanjutnya bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu. Langsung saja masukkan semua cabenya. Selanjutnya bawang putih, dan yang terakhir akan saya tambahkan air. Selanjutnya haluskan. Nah, selanjutnya bumbu yang sudah dihaluskan tadi langsung saja masukkan ke dalam wadah. Dan langsung saja masukkan asam jawa, kemudian garam dan gula merah, dan tambahkan lagi air. Jadi untuk air saya menggunakan kurang lebih 400 ml. Selanjutnya langsung saja akan saya masak di atas kompor.